Ya, makanya karena diet ya, diet ya, saya secara otomatis saya harus menjaga pola makan. Makannya udah apa namanya? Udah karbonya kurang, jadi agak lemes efeknya. Kita tapi ya ini demi apa? Demi hidup yang sehat supaya apa namanya? Supaya saya enggak diabetes. Target sendiri berapa? Gimana, Bang? Hidup sehat, Bang. Target berapa beratnya, Bang? Kemarin saya 80 kilo. Sekarang harus. Jadi itu kompensasi apa ya, manifestasi sehingga akhirnya dengkul saya sobek karena enggak terlalu berat beban yang harus ditopang si dengkul ini. Yang mana ideal saya kan harusnya 75. Tapi karena makin lama makin berat 80 kilo, lalu terlalu memforsir olahraganya, lama-lama si dengkul ini terkikis. Nah, akhirnya cedera. Oh, jadi dengkul ini cedera juga gara-gara berat badan ya, Bang? Salah satunya sih, itu kata fisioterapi. Makanya saya niat untuk sedikit mengurangi berat badan lah. Target berapa beratnya? Berarti sekarang udah berapa? Sekarang udah turun. Udah tadi 79, sekarang udah... Kemarin 76,5. Wih. Bang Mi, gimana sih hari ini? Cepet naik, cepet turun. Nah, sekarang juga tapi di... Tapi gak cepet keluar. Enggak, maksudnya cepet keluar. apa namanya, cepat keluar ide gitu. Hari ini dia ada, hari ini juga dia sama Abang L juga nonton, semangat banget Abang L walaupun panas-panas ya. Iya, tadi seru banget L, apa namanya, senang juga ya, jadi tambahan tenaga juga ya, tambahan semangat gimana hidup sama istri dan anak. Terakhir mana istri paling kencang lah gitu. Nah, orang kan supporter runs lumayan militer juga tadi tuh ya. Jadi kalah sama suara Lesti doang, tuh suara Lesti kan melengking ya. Berapa? 3 oktav jadi kayaknya. Oke, aman kok. Bang, ngomongin masalah diet sempat konsul juga gak sih ke dokter gizi gitu? Iya, kita konsul ke dokter Feni ya, dokter kepercayaan kita. Memang beliau spesialis untuk ahli gizi, untuk apa, target menurunkan berat badan. Wah, tuh jagonya lah. Jadi dulu sebenarnya saya sempat, cuma nggak difokusin. Jadi sekali datang, udah abis itu nggak pernah lagi. Kalau ini udah benar-benar rutin, saya diminta minimal 2 kali seminggu lah. Tapi ada pantangan juga nggak sih untuk diet itu dalam makan dan ada pantangan itu paling gorengan itu kan dia cepat menimbun lemaknya tuh, gorengan yang gulai-gulai kuah-kuahan. Saya disarankan ya makanan yang sayur-sayuran yang kering-kering, bukan yang kering-kering, yang grill-grillan, panggang-panggang gitu. Jadi sekarang benar-benar ngejaga banget pola makannya. Gitu. Jadi selain tujuannya untuk menurunkan berat badan, juga memang untuk pola hidup sehat yang lebih baik lagi gitu. Terus tidurnya juga, kata dokter, kenapa perutnya buncit? Karena memang tidur saya tuh cenderung lama, tidur jam 3. Karena jam-jam produktif saya kan 3, jam-jam keluar ide biasa gitu. Apa nih kira-kira yang bisa dikerjain? Itu biasa jam 3, jam 1 malam, makanya sering begadang. Tapi justru efeknya nggak bagus buat tubuh. Maka sekarang mulai pelan-pelan memperbaiki pola tidur, karena itu efeknya ke badan kita. Bang Bi, update dong soal Dede mau konser nih sama Elbow, gimana? Sama Elbow, ya.